Kali ini kita mau jalan-jalan nih, mumpung libur, nggak kerja. Yuk, ikuti kami. Kemana kali ini kita jalan-jalan? Ke ujung barat Pulau Dewata. Oke, lanjut. Yuk, kita mulai jalan. Alon-alon asal kelakon. Jangan lupa pakai maskernya ya. Ade, Mas Wil. Ini sama Nyonya. Jadi pakai masker dia. Oke, lanjut perjalanan ya. Di daerah Jembrana ini, Kabupaten Jembrana ini, di ujung barat Pulau Bali, muslimnya luar biasa banyak loh di sini nih. Mungkin bisa jadi muslim di Jembrana ini mayoritas, hampir setiap kecamatan ada masjidnya di sini. Masjid sini berjajaran. Konon katanya dulu penyebaran agama Islam di Bali pusatnya ada di Jembrana dan di Buleleng. Di Bali juga tuh ada, seperti halnya di Jawa tuh Wali Songo, tapi di Bali ini Wali Pitu. Dan salah satunya ada di Kabupaten Jembrana, tepatnya di daerah Kelurahan Loloan, di Kecamatan Negara. Di sini juga banyak banget kita jumpa itu pondok pesantren, seperti halnya di Jawa, di Jawa Timur khususnya. Di Bali juga banyak banget terdapat pondok pesantren, taman pendidikan Al-Quran. Nggak sulit kita temui di sini. Beda sama di kabupaten lain di provinsi Bali, di Tabanan dan Basar kita lumayan susah untuk menemukan pondok pesantren. Tapi di negara, di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ini banyak banget pesantren. Kita sudah memasuki hutan, ya ini sudah termasuk wilayah Taman Nasional Bali Barat sih. Bentar lagi nyampe. Si kecil udah tidur nih, capean mungkin. Oke, lanjut ya. Oke, kita sudah sampai di tempat tujuan. Oke, sekarang kita udah turun dari mobil. Banyak periksaan rapid test di sini. Oh, di belakang saya tuh pemeriksaan rapid test. Kita lagi ada di pantai ujung barat Pulau Dewata. Sana ada permainan, cuman musim corona ini lagi ditutup, nggak bisa masuk guys, cuma bisa di pinggir-pinggir aja. Kita sedang berada di wisata Teluk Gilimanuk BNPP. Pak, nomornya bawa ke sini Pak. Banyak anjing guys. Ini ikuti guys. Ya, cuma duduk-duduk aja, nggak ngapa-ngapain. Halo si kecil, adik. Awas di belakang ada anjing loh. Mana anjingnya tadi? Yuk kita ke dermaga situ yuk. Lihat pantai yuk. Ayo Bulan, bawa minumannya. Yuk ikuti guys.
Inilah wisata di ujung barat Pulau Dewata. Ini biasanya kalau ada hari biasa ramai banget. Cuman sekarang lagi corona, satupun nggak ada yang masuk ya karena ditutup. Sepi banget guys, mudah-mudahan coronanya cepat berlalu. Tuh kan kasihan cuma lihat-lihat doang. Biasanya kita terjun langsung ke sana. Loncat-loncatan. Kapal-kapal juga udah mulai nyandar. Sana banyak kafe-kafe juga, tempat nongkrong, minum. Itu ada patung Krishna. Nanti kita ke sana yuk. Ada tamannya di sana. Awas, Wildan. Jangan ke situ. Biasanya ramai banget di sini. Sore-sore enak banget di sini guys. Sebenarnya banyak banget wisata di daerah Jembrana ini di barat Pulau Bali. Gak kalah bagus sih dari pantai-pantai yang ada di Denpasar, di Gianyar. Cuman kurang diekspos aja yang di Jembrana sini. Di daerah Singaraja juga bagus-bagus pantainya, pasirnya putih. Kalau di Jembrana sini sih pantainya hitam semua pasirnya. Adek, dadah-dadah adek. Dadah-dadah adek. Dadah. Udah bangun. Tadi di mobil tidur aja. Mas Wil. Wildan, lihat kamera. Oke guys, sekian dulu ya dari saya, dari kami. Lain kali kita expose wisata yang lain lagi. Sementara ini karena mungkin cuacanya nggak mendukung, kayaknya mau hujan. Sekian dulu ya, bye-bye.